Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kali ni saya akan update pasal vacuum door lah. Okay, kereta ni asalnya dia pakai manual, dia tak ada vacuum door. Okay, jadi ni saya buat tambah dia punya motor, dia punya relay dan dia punya mechanism unit kat sini. Okay, wiring kalau ikutkan dia kena ada dua lubang, satu atas dan satu bawah. Okay, sebab kereta ni dia tak ada lubang yang atas, dia saya tak pasal modify yang bawah. Okay, jadi yang ni dia ada tiga pin. Okay. Nampak, nampak ada 3 pin. Haa, nampak 3 pin. Okey. Lepas tu yang ni, kat sini yang warna merah ni, yang pin yang tengah. Okey, merah ni pin yang tengah. Jadi yang merah ni saya modify jadi current lah. Okey, saya potong. Okey, sambung ke wire biru. Wire biru ni current. Okay, lepas tu yang grounding. Okey, nampak grounding. Okey, grounding. Saya buat dekat body. Nampak body ni. Okey. Lepas tu yang dekat body, yang tunggu dekat sini. Okay, saya guna paku, saya lilitkan wire. Saya ambil, kalau ikut estimate memang dah ada wire putih dan biru ni. Nampak wire putih dan biru memang dah ada, just pakai balik ya. Okay, dia punya wire putih dan biru sambung ke sini. Okay, nampak tak? Okay, dia sepatutnya kat sini dah relay, tapi dah relay tak ada. Okay, kita bypass terus. Nampak? Wire mana dia wire. Okay, saya dah bypass. Okay, nampak tak? Okay, putih dan biru saya gabungkan sekali ni, putih dan merah. Okay, putih dan merah. Okay, putih dan merah. Okay, boleh jumpa dekat bawah ni. Nampak? Dekat bawah fuse, fuse box bawah ada, nampak? Selalu soket ni akan sini. Apa yang saya akan buat, saya akan potong dua-dua ni, saya akan masuk fuse. Okay, soket saya dah cabut. Saya dah masuk fuse kat sini. Letak je kat sini. Okay, kita try tutup. Bunyi lah. Okay. Alhamdulillah ada.